Seperti karya yang akan ditampilkan oleh Sanggar Nawaratna, Banjarpeken, Desa Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, sebagai sekegong kebiar wanita Duta Kabupaten Badung dengan judul Gegitan Telaga Wajah Sakti. Telaga Wajah merupakan sumber air yang muncul dari dasar tanah akibat ditancapkannya tongkat sakti oleh Ratu Ayu Sapuh Jagat, yang pada zaman itu masyarakat Desa Ampilan sangat kesulitan mencari sumber mata air. Sumber air ini juga terhubung dari Hulu Ampilan, dari pasang air laut serta air hujan yang tergenang menjadi satu. Telaga Wajah ini merupakan sumber pengairan di Desa Bualu yang dulu masih bernama Desa Ampilan. Telaga Wajah tersebut tersurat dalam lontar rasmi Sancaya yang ditulis oleh Ida Pedana Sakti Wawurau. Sumber air Telaga Wajah hingga saat ini masih dimuliakan dan disucikan sebagai sumber kehidupan dengan dibangunnya Pura Suci sebagai istana Ida Ratu Mas Sapuh Jagat yang diberi nama Pura Telaga Wajah Sakti. Berpijak dari cerita tersebut, penata mencoba mengaransemen vokal dan instrumen dalam suatu kesatuan garapan gegitan yang utuh dengan Pupuh Sinom Kelanguan sebagai dasar. Ide gagasan Kadek Loking Arsana, penata tabuh Pradnya Pitala, penata gerak Agus Darmayana, Niwayan Sumartini Mayun, pembina tabuh Iwayan Surate, Gede Andika, penata vokal Pradnya Pitala, Wayan Naya Sangging, naskah Iketut Sarye AR, narasumber Jero Mangkugula, Iketut Sarye AR, dan koordinator Kadek Loking Arsana. Baiklah hadirin para penonton pencinta seni yang berbahagia, inilah gegitan Telaga Wajah Sakti, persembahan sekegong kebiar wanita Duta Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan. Thank you.
Asmi Sacaya Radu Wiku Sakti
kemarin pias sekarang punika kawo mawastu dados toyo sanih ngemong. Thank you.
Wadon pelaksananya pengas tahu oleh idu sangnya kayu teriye.
Alhamdulillah.